menjawab WFH, mata saya gampang sekali lelah. Salah satu faktornya karena bekerja di depan laptop dan juga layar HP. Dan pinggang saya juga sering sakit karena kebanyakan duduk juga. Apa ya kira-kira obatnya? Ya, obatnya di exercise kan ya, di olahraga kan badannya. Artinya ya kalau menurut saya sih ya, yang namanya WFA itu kan tidak juga kita dari jam 8 sampai jam 3 sore atau jam 8 sampai jam 12 siang tuh duduk metentang ngeliatin laptop, kan enggak. Anda di rumah bisa Anda kendalikan. Contoh misalkan per 1 jam Anda turun atau mungkin berdiri dari kursi Anda, ya Bapak yang bertanya ini mungkin ya, atau Ibu yang bertanya ini, lalu Anda stretching sebentar ya, Anda stretching sebentar, kemudian Anda berwudu mungkin, atau mungkin latihan-latihan bola mata, karena kan tadi kan melihat dekat, ah coba lihat yang agak jauh, itu yang paling penting, karena emang mata itu kan dia otot juga, ya mata itu otot juga, atau mungkin juga saat WFH tadi, di samping tadi exercise yang tadi saya sampaikan ya, mungkin stretching ya, seperti itu ya, Anda juga mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman yang tinggi antioksidan ya, ya buah-buahan, sayur-sayuran bisa Anda campur gitu kan, karena kan radikal bebas dari gelombang elektromagnetik mungkin di laptop atau mungkin di handphone itu ya sangat menguras, apalagi terpapar terus-menerus yang kita kenal sebagai blue light, itulah blue light itu kan nggak bagus bagi otak sebenarnya ya, maka perlu diimbangi dengan melihat kehijauan gitu kan. Jadi kalau di rumah mungkin ada lahan kosong, tanamin aja tuh tanaman atau apa. Jadi pas lagi WFH di rumah ya sebentar mampir ke jendela lihat tanaman gitu kan, atau lihat agak jauh, itu juga sangat membantu. Nah, itu yang tidak kalah pentingnya. Kemudian pijitan ya untuk daerah mata itu bisa dilakukan massage sini, daerah sini nih kan bisa dipijit di sini ya, untuk tidak membuat mata itu lelah ya. Lelahnya itu sebenarnya bukan karena ya ototnya juga, tapi juga karena radiasi kan gitu. Ya, jadi itu bisa dicegah dengan cara tadi ya, exercise ya, massage ya, kemudian tambah lagi dengan vitamin-vitamin yang sifatnya menguatkan mata ya. Itu seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.